Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan. So sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin dulu titik bitnya, kalau udah pilih tambah. Klik tambahkan audio, pilih ekstrak. Masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja. Setelah itu, klik audionya, pilih GBG potongan. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Oke, kalian tinggal klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah sampai akhir, kalian bisa play dulu soundnya. Di sini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja pilih checklist, klik tanda plus yang ada di samping. Masukin 4 foto, pilih tambah. Nah, video titik beatnya hapus, akhirannya hapus. Untuk foto yang pertama, durasinya 5.5 detik. Kalau udah di antara foto ke-1 dan ke-2, klik transisinya, pilih dasar, pilih penghapusan gradien, durasinya 1 detik, pilih checklist. Klik foto yang kedua, durasinya 4.3 detik ya. Klik foto yang ketiga, durasinya 3.3 detik. Klik foto keempat, durasinya 1.5 detik ya. Sekarang kalian bisa ke foto yang pertama. Klik fotonya, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Kalau udah, kita edit foto kedua sama ketiga. Sebelumnya perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Klik foto kedua, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Nah, di titik bit yang pertama, kasih keyframe tetap. Titik bit yang kedua, kasih keyframe fotonya perbesar sedikit aja. Di titik bit yang kelima, kasih keyframe tetap. Di titik bit yang keenam, kasih keyframe fotonya perbesar. Di titik bit yang ke-10, kasih keyframe tetap. Di akhirannya, kasih keyframe fotonya perkecil. Kalau udah, di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya, kasih keyframe tetap ya. Jadi, keyframe tetap itu cuma dikasih keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain. Sekarang kita edit foto yang ketiga. Perbesar dulu fotonya sedikit aja. Di titik bit yang pertama, kasih keyframe tetap. Titik bit kedua, kasih keyframe fotonya perbesar sedikit aja. Titik bit kelima, kasih keyframe tetap. Titik bit keenam, kasih keyframe fotonya perbesar. Di titik bit yang ke-10, kasih keyframe tetap. Terus, di akhirannya, kasih keyframe fotonya perkecil. Kalau udah, kalian tinggal kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Kalau udah, sekarang kita edit foto yang keempat. Klik fotonya, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Di titik bit yang pertama, kasih keyframe tetap. Titik bit kedua, kasih keyframe fotonya perbesar. Titik bit kelima, kasih keyframe tetap. Akhirannya, kasih keyframe fotonya perkecil. Kalau udah, kalian tinggal kasih keyframe tetap di titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Sekarang aku jelasin cara buat jedag-jedugnya di foto yang kedua. Kalian bisa ke titik bit yang pertama. Nah, di antara titik bit ke-1 dan ke-2, di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit pertama.
Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe yang di kiri hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe. Fotonya kebawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe yang di kiri hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit ketiga dan keempat, 4-5 sampai akhir foto yang keempat, caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua, jadi kalian tinggal ulangi aja. Nah, kalau udah sampai akhir, kalian bisa kembali ke titik bit yang pertama di foto kedua. Nah, yang ini ya. Nah, ini kan keyframe yang ke satu. Di keyframe kedua, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe yang ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe keempat, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe keempat hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, sekarang di keyframe yang kelima sampai keyframe yang di akhir foto keempat, caranya sama kayak keyframe kedua tadi, jadi kalian tinggal ulangi aja. Nah, kalau udah sampai akhir, sekarang kita tambahin efeknya ya. Kalian bisa ke awal foto yang pertama, terus kembali dulu, pilih efek video, pilih dasar, pilih kamera goyang, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang pertama di foto kedua, pilih sesuaikan. Rentangnya 7, kecepatannya 5, pilih checklist. Nah, sekarang kalian bisa ke foto yang kedua. Di titik bit yang pertama ini, pilih efek video, pilih pesta, pilih flash hitam, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang kedua, pilih sesuaikan, kecepatannya 100, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di titik bit ke-6 dan ke-7. Salin lagi, simpan di foto ketiga, di titik bit ke-1 dan ke-2, 6 dan 7. Di foto ke-4, di titik bit ke-1 dan ke-2. Oke, sekarang kalian bisa ke foto yang kedua, di titik bit yang ke-7 ya. Pilih efek video, pilih dasar, pilih cermin, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit ke-8. Kalau udah, salin efeknya, simpan di titik bit 9 dan 10. Salin lagi, simpan di foto ketiga, di titik bit ke-7 dan 8, 9 dan 10. Nah, sekarang kita ke awal foto pertama, pilih efek video. Pilih dasar, pilih vignette. Pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto yang keempat. Sekarang ke awal foto pertama lagi, kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay, masukin awalannya, pilih tambah, perbesar dulu, pilih gabungan, pilih pergelap, pilih checklist. Pokoknya sampai kayak gini ya. Kalau udah, sekarang di awalan ini, pilih tambahkan overlay, masukin kedap-kedipnya, pilih tambah, perbesar dulu, pilih gabungan, pilih pergelap, intensitasnya 5, pilih checklist,
Salin kedap-kedipnya durasinya sampai akhir foto keempat. Yang terakhir, klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Nah, ini videonya udah jadi, tapi kalau depannya mau pakai mentahan, kalian tinggal klik foto pertama, terus geser fiturnya, pilih fitur ganti, terus kalian masukin mentahannya, pilih konfirmasi, terus pilih volume, besarkan volumenya, pilih checklist. Nah, ini videonya udah jadi. Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi karena di sini copyright ya. Segitu dulu tutorial dari aku. See you the next video. Bye-bye.